Dalam rangka mengantisipasi gangguan Kamtipmas yang kerap terjadi di wilayahnya, Polsek Metro Tanah Abang melaksanakan operasi cipta kondisi, operasi strong point, serta operasi patroli biru. Operasi yang dipimpin langsung oleh Padal Polsek Metro Tanah Abang, Kompol Supriyadi, ini dilaksanakan pada waktu tengah malam. Dengan kekuatan personil gabungan yang terbagi atas 12 personil sektor Tanah Abang dan Koramil, serta 1 personil Pokdar Kamtipmas. Adapun gangguan Kamtipmas yang diantisipasi secara khusus dalam pelaksanaan operasi adalah tawuran warga, serta balapan liar. Untuk rute giat patroli biru, Jalan Penjernihan, Karet Bifak, Blok A, Jembatan Tinggi, Jalan KS Tubun, Asia Afrika, Sudirman, serta Benhil Raya. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.